Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Samsiah dari TK Pertiwi 2 Kalianyar. Kali ini kita akan belajar tentang buah apel. Ada apa saja ya? Yang pertama, ada jenis-jenis apel. Yang kedua, ada bagian-bagian apel. Yang ketiga, ada manfaat apel. Yang keempat, ada olahan-olahan dari buah apel. Ada jenis-jenis apel. Yang pertama, ada apel Jonathan. Yang kedua, ada apel cherry. Yang ketiga, apel kiwi berasal dari Jepang. Yang keempat, ada apel tamu yang berasal dari Washington. Yang kelima, ada apel pineapple. Yang keenam, ada apel royal yang berasal dari Amerika. Yang ketujuh, ada apel golden delicious. Yang kedelapan, ada apel red merah tua. Yang kesembilan, ada apel mana lagi dari Malang. Yang ke-10, ada apel granite yang berasal dari Australia. Ada bagian-bagian tanaman apel, ada apa saja ya? Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Siapa ya yang ciptakan tanaman apel? Ya, yang ciptakan tanaman apel adalah Allah. Yang menanam adalah manusia. Apel juga bermanfaat untuk kita semua. Ada banyak sekali manfaat apel. Yang pertama, membantu menahan rasa lapar. Yang kedua, membantu kerja usus halus. Yang ketiga, menyehatkan rongga mulut dan gigi. Dan yang keempat, mencegah penyakit katarak atau mata. Dan masih banyak manfaat apel yang lainnya. Ya, apel selain bisa langsung dimakan, juga bisa dibuat untuk olahan makanan dan minuman. Bisa untuk jus apel, keripik apel, sari buah apel, pi apel, dan juga salad buah apel. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang buah apel. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.